Yang cuma bisa diam menulis seperti orang gila. Jadi, kalau lo datang ke sekolah ini, udah deh, nggak usah sok pintar dan kegantengan. Paham lo? Raka, cuma kamu yang menilai aku kayak gitu. Aku nggak pernah buat salah sama kamu. Aku hanya bekerja lewat tulisanku, bukan lewat tulisanmu. Ngerti lo? Gas, clear. Sayang lo. Sayang lo. Dia di luar, Bu. Dia terlalu makan makanan saya.
Bintang, apa itu benar? Iya, Bu. Itu benar. Keterlaluan kamu, Bintang. Raka, kamu boleh pergi sekarang. Kalian jangan ada omong ke Kak Indah ya, kalau aku habis dipukulin. Terus alasannya apa dok? Bintang, baik sih boleh, tapi kok terlalu baik juga, kamu bisa tindas-tindas orang. Iya Tang, aku gak suka kamu diginiin. Kenapa kamu harus menyalahkan diri? Kan yang salah bukan kamu. Sudahlah Yanti, Bintang seperti itu pasti ada sebabnya kok. Iya, tapi yang kayak gini bukan hal yang wajar, Bulan. Raka emang harus diberi pelajaran. Pokoknya, besok aku akan melapor yang sebenarnya ke Bu Hera. Anggi, aku mohon jangan. Ya tapi kenapa, Tang? Emang kamu digini terus? Atau kamu suka diginiin? Anggi, yang dipukul kan Bintang. Jadi biar dia yang mutusin. Minggir! Ya ampun Bintang, kamu kenapa? Kok kamu kasih tahu aku sih? Karena kamu ngobrol. Rena, dengar, aku udah nggak apa-apa. Dan sebaiknya kamu berlaku sopan dengan saudara panti asuhanku. Ngerti? Kasih, aku udah baikan. Bintang! Bintang! Permisi. Bintang! Kak, percayalah, ini hanya masalah kecil dan aku pasti bisa selesaikan. Lagi pula, kan cuma aku satu-satunya laki-laki di sini. Dan aku harus lebih kuat lagi untuk melindungi kalian semua. Ya udah, terserah kamu. Kak Indah cuma khawatir sama kamu, Dek. Kasih, Kak. Kak Indah yakin suatu hari nanti Bintang akan menjadi penulis terkenal. Amin. Amin. Kak Indah, aku main di luar dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Eh, Dede Keisha, Kak Bintangnya ada ya? Kak ini siapa ya? Pacarnya Kakak Bintang ya? Kakak ini cuma temannya Kak Bintang kok. Kakak Bintangnya ada ya, sayang? Bentar ya, Kak, ada di dalam. Kak Bintang, ada teman cari nih. Ya. Hai Nat, ada apa Nat? Jadi gini, tadi Bu Meli mau bicara sama kamu, tapi kamu keburu pulang. Cik, kesini langsung. Bintang. Apa nih? Nah gini, Bu Meli kan guru bahasa Indonesia tuh. Kebetulan dia baru aja di Bu Intenis dari Jakarta. Katanya minta salah satu muridnya untuk menunggu lomba itu. Lomba? Yoi, kamu kan juga nulis. Jadi Bu Meli mau kamu aja ikutin lombanya. Gampang kok. Ya pokoknya besok kamu ngerak aja langsung ke Bu Meli biar lebih jelas. Udah deh, kalau gitu kita berdua coba dulu ya. Bye. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kapan kamu nulis puisinya? Mana aku tahu. Aku aja belum ketemu sama Belly. Eh, kalian tunggu di sini ya. Aku ke bilik pipis nih. Aduh. Sakit ya? Apa-apaan sih kamu, Ran? Kamu tengah apa-apaan deketin Bintang? Aku kan apa? Saudara sepanti. Ya tetap aja kamu bukan saudara kandungnya, iya kan? Ya jadi wajar aja lah kalau kamu suka sama dia. Apa kamu? Guys, bisa bantu aku gak? Pegangin tiga orang pengganggu itu. Oke, Ren. Ini kamu. Diam. Ayo, kita bermain. Sini dong. Kalian dari mana saja? Loh, Bulan? Kenapa kamu basah gitu? Anu Bintang, tadi pas lagi jogging ada orang yang lagi nyiram tanaman gitu. Terus gak sengaja ngenain aku. Lucu juga sih. Tapi kenapa cuma kamu yang kena? Soalnya tadi Sarah, Anggi, dan Yanti lagi beli minuman. Terus kenapa kalian semua ninggalin aku?
Iya Bintang, maaf soalnya tadi kita kehausan. Kita juga beli minuman buat kamu kok, tapi pas kami udah balik, kamunya udah gak ada. Aku ganti baju dulu ya. Kemarin Bintang yang ditindas. Sekarang kamu, Lan. Aneh. Aku bingung sama kamu, Lan. Kok kamu ngaku aja sih? Gak apa-apa, Sar. Aku hanya ingin belajar dari Bintang saja. Yang selalu jelas dan gak pernah ngeluh. Kamu yang sabar ya, Bulan. Terima kasih. Kalian janji ya, tidak akan cerita yang sebenarnya. Kami janji. Janji. Please. Yalan. Gak apa-apa. Sudah begini seperti itu. Lembaran kertas putih ini polos dan kosong. Bersam pulpen hendak berbicara di atasnya. Aku ibarat kata yang berkata dalam keheningan, tercatat oleh garis pena hitam di atas kertas putih. Rasaku tertulis di sini, menggambarkan berbagai macam perasaan dalam hati. Terima kasih kertas putih. Kau adalah kepolosan yang mencurahkan perasaanku. Kosong. Barisan pulpen hendak berbicara di atasnya. Aku ibaratkan kata yang ini kata macam apa sih? Gak ada gunanya tau, usia gitu. Emangnya yang mau baca juga siapa? Hah? Hey guys, cabut. Terserah aneh.